Sebelum acara sosialisasi pemaparan dari Pak Jabut dari Indonesia, kami mohon berkenan Bapak Kurjen untuk membuka dan memberikan sambutan kepada Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Dalam Negeri Bapak Handani. Yang saya hormati Kepala Biro Umum Kementerian Luar Negeri Bapak Muhammad Koba, dan tentunya yang saya hormati Bapak Hendi Ketua SCC ini, dan juga saya ada beberapa tokoh masyarakat maupun organisasi ketua-ketua organisasi masyarakat yang hadir pada kesempatan sore hari ini, serta tentunya ibu dan bapak semuanya, adik-adik, rekan-rekan masyarakat Indonesia di Sydney dan sekitarnya. Selamat sore dan senang sekali kami bisa bersama-sama dengan ibu dan bapak sekalian menyambut di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney. Pada sore hari ini, sebagaimana undangan yang sudah kami keluarkan, adalah sosialisasi lapor diri dan perekaman KTP elektronik. Mungkin di antara ibu dan bapak sekalian sudah sedikit mengetahui mengenai substansi atau apa yang akan disampaikan pada sore hari ini. Kalau boleh tahu, berapa di antara ibu dan bapak sekalian yang hadir pada sore hari ini yang sudah mempunyai KTP elektronik? Bisa dijari. Memang. Dan siapa yang sore hari ini sudah melakukan lapor diri? Sedikit. Baik, tentunya dua hal ini akan menjadi pokok bahasan kita, dan pastinya bagi yang belum akan bisa menanyakan secara lebih lanjut, lebih jelas, lebih lugas, dan lebih komprehensif melalui narasumber yang hadir pada sore hari ini. Saya juga ingin sampaikan bahwa selain Pak Sahli dan Pak Karo juga hadir teman-teman dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri yang duduk di depan yang nanti juga akan membantu proses pelaksanaan sosialisasi pada sore hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, pencatatan warga negara menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang modern. Ya, itu juga. Karena kalau zaman dulu, zaman purbakala, kita lahir, kemudian tumbuh, berburu, meninggal, nggak ada yang mencatat, nggak ada namanya, nggak ada siapa. Sekarang kita sebagai manusia yang modern, tentunya banyak mengambil manfaat dari proses pencatatan sipil maupun administrasi kependudukan.
Setuju ya? Karena melalui administrasi pencatatan sipil dan kependudukan yang baik, tentunya akan banyak bermanfaat bagi kita semua. Ya. Ibu dan Bapak sekalian akan mudah di dalam melakukan aplikasi apa saja, aplikasi perbankan, ya, aplikasi kependudukan pendaftar apa di klub olahraga, juga bagi aparat keamanan mudah kalau terjadi sesuatu bisa mengidentifikasikan siapa yang berbuat, siapa yang menjadi korban, dan bagaimana mengajaknya seperti itu. Dan juga bagi ibu dan bapak sekalian yang mempunyai usaha, akan mudah kalau mempunyai administrasi kependudukan. Sore ini adalah waktunya untuk kita semua, ibu dan bapak, termasuk saya sendiri, untuk bisa memahami mengenai perkembangan terbaru proses lapor diri dan KTP elektronik yang sudah diwujudkan oleh pemerintah kita di pusat. Administrasi kependudukan Indonesia semakin hari semakin baik, semakin modern, dan semakin mudah untuk dapat diakses dan dapat dilakukan pencatatannya oleh orang lain. Sehingga tentunya tepat pada sore hari ini kita semua bisa hadir di sini, dan juga bagi yang tidak sempat hadir di sore hari ini di KJRI di sini, kami juga sudah menyiapkan ada kamera di belakang. Ini adalah live stream melalui Facebook KJRI di sini. Jadi ibu dan bapak sekalian yang kebetulan tidak sempat hadir di sini atau ingin menginginkan juga teman-teman keluarga yang ada di rumah, yang ada di seluruh Australia, bahkan di seluruh dunia, kalau ingin mengetahui mengenai masalah pengalaman terbaru, bisa mengakses di Facebook KJRI dan live stream. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada sore hari ini. Kepada Bapak Hamdani dan Pak Mamat Koba, di hadapan Bapak hadir sebagian besar dari perwakilan masyarakat kita yang ada di sini. Tentunya ini sudah sangat antusias untuk mendengarkan paparan Bapak berdua, dan tentunya nanti kami juga menghimbau untuk menggunakan kesempatan seluas-luasnya kehadiran narasumber dari pusat ini untuk bertanya sejelas-jelasnya, sehingga kebijakan mengenai lapor diri dan perkembangan KTP elektronik ini dapat dimengerti semuanya. Intinya adalah bahwa dua hal ini akan mempermudah pekerjaan kita, mempermudah hidup kita di luar negeri, khususnya bagi warga negara Indonesia dan di sisi nasional. Mudah-mudahan sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan berharap ibu dan bapak sekalian sepulangnya dari sini dapat menyebarluaskan informasi ini bagi yang tidak hadir kepada rekan-rekan, keluarga, kolega, dan semuanya yang berpartisipasi. Dan tentunya kami berharap dalam kesempatan ini betul-betul dapat dimanfaatkan di sini. Demikian, lebih dan kurangnya sebagai tuan rumah, saya mohon maaf. Kami ucapkan selamat untuk melakukan sosialisasi, dan mudah-mudahan kita semua dapat berbila itu topik lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar atas penjelasan.